Untuk hatiku adalah kamu sebagai ratu. Oh, seluruh jiwaku hanya dirimu yang aku mau. Kalau cinta jangan kacau, kalau sayang tak perlu marah, kalau ikhlas tak minta terbalas. Serahkan cintamu pada yang punya cinta. Di lubuk hatiku. Mas, mas, pekak ke? Kenapa awak tak pergi join dia orang main sekali tu? Best apa main bola? Dah, saya tak ada mood lah. Eleh, ke awak yang saja nak lepak dengan kita orang? Tolonglah. Bukannya saya yang cari korang. Korang yang datang cari saya, kan? Eh, dengar kata mak awak dah start menjahit balik? Mesin jahit dia dah okey. Dah okey? Hantar repair ke? Atau ada yang datang repair? Ada orang datang repair. Kita orang ni manalah mampu nak hantar pergi kedai. Mesti dia pandai repair, kan? Apa hal pula ni? Sah-sah aku yang beritahu. Kau diam je lah. Ha? Aku saja je nak sakat si Airul ni. Nak kenakan aku konon. Ish. Diorang ni nyemak je lah kat sini. Aku nak lepak dengan Mas. Ada je muka diorang. Masa korang bercakap dalam hati ni? Aku pun nak tupas kaki jugalah. Awak daftar MLM under Fazil? Sebab saya yakin dengan Fazil. Lagipun saya rasa itu cara untuk saya kumpul dia banyak-banyak bagi ibu dan adik. Lulu, yuran pendaftaran je dah berapa? Awak percaya sangat kan dengan si Fazil tu? Fazil kata saya boleh bayar ansuran. Lagipun saya yakinlah dengan dia bunga. Takkan dia tipu saya kot. Aunty, Sophie dah buat macam-macam dah. Apa lagi Sophie tak buat? Kenapa Haris tak layan Sophie? Sophie ni jahat sangat, kan, Aunty? Ish, dahlah jangan nangis macam tu. Buruklah muka. Eh, tak cantik langsung. Tengok tu. Habis makeup nanti. Sekejap lagi nak pergi fashion show pula. Aunty, apa lagi Sophie tak buat? Dah macam-macam dah. Sekarang ni Sophie nak buat apa? Sophie dah tak tahu nak buat apa lah. Daripada bujang sampai kahwin sampai duda, Haris tak suka kan Sophie. Ni yang baru-baru ni lagi tak suka kan Sophie. Haris ada perempuan lain kan, Aunty? Mana ada. Haris takkan jumpa perempuan yang cantik lebih pada Sophie. Ha, tak sama Sophie. Confirm lah. Hai. Azhan. Awak datang nak beli bunga eh? Bunga matahari? Saya nak bunga mawar bagi saya sejambak. Wah, saya tengok awak sekarang dah mahir. Mestilah bos kata kalau nak maju kena usaha. Awak tolong bungkuskan bunga tu sekali. Bunga tari. Kiki mesti suka kan? Saya pun suka juga. Tak pernah aku jauh dari Sara. Good. Terima kasih. Sama-sama. Luka hatimu, perasaan dan jiwamu, segalanya
Semoga hari awak hari ini, besok, lusa, julat-julat, minggu depan sampai bila-bila lah. Akan terus cerah. Hanya kerana kau yang cukup indah untuk dimiliki dan untuk dicintai. Ku tahu kau mahu ada di hati untuk didampingi, untuk disayangi. Nanti rasa seronok sangat sekarang ni. Rasa bersyukur sangat. Kiki dah nampak normal macam kanak-kanak lain, kan? Semenjak Kiki sekolah tadika ni, dah banyak perkataan yang Kiki boleh bercakap. Kalaulah arwah Kasih masih ada. Aunty, kenapa sebut nama orang yang dah tak ada? Kenapa tak sebut nama orang yang dah ada macam ni? Sophie. Hei, cucu Tok Mi buat apa tu sayang? Lukis apa? Mari Tok Mi tengok, eh. Hei, bunga matahari. Untuk siapa ni sayang? Mama. Mama? Mama? Mama Kiki. Cukup jelah duit ni. TPH sungguhlah. Mama, TPH tu apa? Eh, kau ni. Tak puas hatilah. Oh. Mama, mama. Mama Samira tak? Dia nak duit boleh? Oh, amboi. Bila time nak minta duit, sayang-sayang kau kan. Eh, kau ingat apa? Duit ni kaca putih ke? Alah, mama pergilah pau si anak Lulu tu. Ha, pau lebih-lebih sikit. Kan Mira dah ajar. Mira? Kita tak boleh nak kasar-kasar dengan dia tau. Ha, tak lama lagi dia akan jadi kaya raya sebab dia masuk MLM. Elakkan macam kau ni. Mak! Kau nak minta duit, 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 duit. Itu merewang sana sini. Tak guna ni budak. Nak mama ni. Budak kampung tu pun mama nak kecoh. Masuk kelas MLM konon. Entah, dia pakai sendiri je mama. Kau ingat kita pun? Ni main langgar anti je. Oh my god, baju apa dia pakai ni? Ih, sakit mata. Saya minta maaf. Saya pergi dulu ya. Mama. Halo. Ada apa? Cari Lulu lagi ke? Yes. Dia tak ada. Dia pergi mana? Hantar bunga. Oh, pergi hantar bunga. Kalau macam tu saya tunggu kat sini ajalah. Ya. Suka hati. Dah? Hari tu Kak Lulu kirim duit.
Tapi Mas kesianlah dekat kakak. Dia sendiri pun tak cukup duit. Mas, Mas tak payah risau. Kalau Lulu tak belajar susah sekarang, dia lagi dia yang belajar. Oh, betul juga tu. Tapi Kak Lulu tu memang rasa susah je pun, kan? Eh, tak baik cakap macam itulah. Acuh. Betul lah. Sorry. Hey. Sibuk korang lah. Mana orang ada situ lah korang ada. Ada lah. Suka hati kita orang lah. Kita nak buat apa, nak pergi mana. Ni kan tempat lepak-lepak, tempat rekreasi. Betul lah. Apa? Hadir bahagia. Ana. Apa awak kat sini? Jumpa awak. Kenapa aku tak rasa debar-debar bila dengan Fazil ni? Malam ni kita keluar makan, eh? Sebab esok birthday saya. Ne. Okey. Ini untuk awak. Dia nak apa? Dia ajak saya keluar makan sebab besok birthday dia. Oh, elok tu. Oh, handsome. Ha, pandai jadi boyfriend. Eh, awak sibuk sangat siapa? Jealous? Kita bukannya nak sibuk ke jealous ke, tapi kita tak tahulah kita boleh percaya ke tak. Lulu, kita rasakan lagi elok kalau awak dengan Haris bandingkan si Fazil tu. Pandai. Haris! Ah, Mei? Dari mana ni? Bunga. Keki. Cantik. Riz, nanti kita pergi apa ni fashion show nak ikut Umi. Kita bawa Kiki sekali. Tak perlu Umi sebab ingat nak bawa Kiki ke tempat lainlah. Eh. Sayang. Sekolah tadi macam mana okey? Okey kita. Tak apa lagi dulu mai. Okey. Ni bag ni. Tak apalah. Dah sayang. Nanti. Macam mana ni? Macam mana apa? Kan dia cakap dia tak nak pergi. Nak buat macam mana? Mas! Mas Lina! Korang ni apa hal? Kau jumpa orang tu, beri dah salam. Cakap elok-elok. Orang tu pengsan macam mana? Ha? Siapa yang jawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eleh, sorry lah. Sorry lah, Mas. Man ni memang macam ni sikit. Alah, tak apalah. Korang semua ni dari mana? Kita orang. Kita orang tunggu Mas Lina lah. Betul. Eh, apa sah pula korang tunggu saya? Mas, awak takut dengan kita orang ke? Kita orang apa? Kita orang cuma nak temankan Mas je. Lagipun, ni kan dah malam. Nanti kalau jadi apa-apa ke awak macam mana? Ha, kan susah. Lagipun, Mas, saya dengar kan. Dekat area sini kan, ada langsung. Masih jongang. Jongang-jongang. Tul. Ya ke? Takutnya. Kalau macam tu, korang teman saya balik boleh? Mestilah boleh. Saya hantar sampai depan rumah. Eh, jom. Kalian dulu. Malam ni nak pergi kelas MLM ke tak nak? Tapi Fazil kata tak payah. Kena cari orang je. Awak kat sini. Awak nak pergi mana? Saya datang nak beli awak lah. Tak adalah nak beli bunga lah. Awak
kedai ni dah tutup lah. Dah pukul berapa dah ni? Dah tengok jam ke tu? Awak, saya dah sampai dah pun. Hidup jadi sunyi tanpamu, ku seakan mati. Korang buat apa ni? Fazil, kenalkan ni kawan saya. Haris. Fazil, boyfriend Lulu. Jangan salah faham, tadi dia terjatuh. Tak apa, saya tak nak dengar. Awak dah siap belum? Saya lapar. Apalah, saya balik dulu. Lain kali ya. Azan. Bunga ni untuk awak bagi dekat Kiki. Terima kasih. Biar betul mama ni suka girlfriend aku. Dia ni buta ke apa? Pasal duit pulangan MLM tu. Lepas tu orang-orang yang kita pergi ke awak tu apa jadi? Ana. Awak cun sangat malam ni. Terima kasih. Duit-duit tu jadi macam mana? Bila nak dapat? Boleh tak awak jangan spoilkan mood saya pasal MLM ni? Dari pagi sampai sekarang ni MLM, MLM, MLM. So please, saya tak nak dengar, okey? Awak tengok saya baru je habis makan. Huh? Awak saya minta maaf. Saya janji saya takkan cakap lagi. Okey? Waiter bill. Saya hilang. Hah, hilang? Awak bayarkan dulu boleh? Boleh, kita boleh bayarkan. Anti rasa bulan depan Sophie dengan Haris dah boleh tunang. 2 bulan lepas tu dah boleh kahwin. Okey tak? Anti tahu tak? Sophie kan dah design baju bertunang kita orang tau. Sophie tak sabar lah. Anti lagi tak sabar sangat. Anti tak boleh bayangkan nanti kalau Sophie dah hadir dalam keluarga anti. Seronok sangat. Uncle balik lusa. Aunty, kenapa Uncle tu macam tak suka kat Sophie je? Tak adalah. Siapa cakap? Uncle memang macam tu. Alah, don't worry lah. Uncle akan dengar cakap Aunty nanti. Riz?
Eh, Mellah sini. Sophie datang jenguk Kiki ni. Meh. Kiki. 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 Sayang. Sayang. Hei. Buat apa kat sini? Dia buat apa kat sini? Di sini. Buat apa kat sini? Hmm? Kiki takut ke? Saya takut dengan siapa? Hmm? Ada Sophie. Dah, dah tak nak takut dah. Papa ada kat sini, okey? Papa ada present untuk Kiki. Ha, ada surprise. Satu, dua, ting! Ha, Mama bagi. Yeay, Mama bagi. Mm-mm, Mama bagi dekat dia. Dah, dah, dah. Kiki jangan risau. Sebab Papa pun tak suka dekat Aunty Sophie tu. Kiki suka Mama tak? Kenapa Kiki suka kat Mama? Oh, bunga matahari ni, ha? Tapi bunga itu dah layu lah, Kiki. Kita tukar bunga baru, okey? Tak nak. Tak apa. Okey. Kiki nak tahu tak? Sebenarnya, kan, Papa pun... Papa pun suka kat Mama. Kiki suka? Mama? Nanti kalau teman saya beli hadiah untuk Fazil, boleh tak? Hadiah? Hari ini jadi dia. Saya nak belikan dia hadiah. Awak nak beli apa? Saya ingat nak belikan dia dompet sebab dompet dia hilang. Kesian dia. Ha, malam nanti rasanya ada kot pasal malam dekat area rumah kita tu. Kita cari kat sana, okey? Tak boleh, tak boleh. Tak pakai barang murah, dia pakai barang branded je. Kena beli barang mahal. Dia tu dah kenapa, ha? Dia ingat barang branded tu okey sangat ke, ha? Yes, sakit pula hati kita. Mama. Kiki. Ah, yang ni baru betul. Kiki rindu sangat dekat awak. Sebab tu saya bawa dia jumpa awak. Tak apa, sebab saya pun rindu dia sangat. Ha, apa kata korang bertiga keluar? Saya kerjalah. Eh, tak apa, tak apa. Nanti kita cakap dengan bos. Keluarlah. Haris, nanti jaga dulu anak-anak, okey? Ana dulu. Kalau saya tanya awak satu soalan, boleh tak? Tapi awak jangan terasa hati tau, jangan terasa hati. Tanya apa? Okey. Kenapa awak suka pakai baju macam ni? Ya. Kenapa? Tak, tak. Maksud saya okey baju awak semua ni. Tapi kenapa awak macam suka tambah-tambah warna ni, color ni? Macam itulah. Azhan, kalau kita boleh pakai banyak-banyak warna, kenapa nak pakai satu warna je? Lagipun saya rasa kalau saya pakai banyak-banyak warna ni, hidup saya lebih ceria dengan gembira. Awak tak terasa ke bila macam orang tu orang tengok awak ke? Tak. Saya suka dengan diri saya. Apa nak fikir apa orang lain kata?
Lagipun Araya pernah cakap dengan saya, kita kena yakin pada diri sendiri, jangan pandang rendah pada diri sendiri dan hormat orang. Dan paling penting, saya kena utamakan ibu saya. Inilah diri saya, Azhan. Babe, you kenapa? Buluh, hilir. Meninglah kepala I. Mesti fikir pasal Haris, kan? Tina, I rasa Haris ada perempuan lain. Perempuan lain? Biarlah, dia kan single. Habis, I ni apa? You kenapa pula? You bukan ada apa-apa dengan dia. Yelah, I kan dah pernah nak bertunang dengan dia. Aunty Anita pun dah beria-ria nak tunangkan kita orang. Sophie, you je nak bertunangan dia. Haris tak rasa macam tu pun. Cuba you fikir perasaan dia. Abdul, apa? Asalkan I dapat Haris. Sophie, kenapa ni you tak macam dulu time kita kat universiti pun? Tu tak penting. Yang penting sekarang ni, I nak tahu siapa mama tu. Siapa mama tu ah? Ada satu je cara macam mana nak tahu. Bunga! Lulu, awak janganlah buat macam ni. Terkejut kita tahu. Sorilah Bunga. Jomlah kita beli dompet Faizal sekarang. Nanti kedai dah tutup. Jom, jom. Tak payah. Alah, kenapa? Kita dah tolong belikan untuk awak. Awak dah tolong belikan? Tengok, mahal tak? Awak nak barang branded, kan? Ta-da! Cantiknya. Berapa ringgit ni? Tak mahal. 300 je. Tak adalah. Murah je lah. Murah berapa? RM15. RM15? Awak biar betul. Kak Talin set gelambaklah dulu. Talin set tu putih eh? Putih PS. Awak, hari tu kan dompet awak hilang kan? Ini kira hadiah hari jadi awak. Ini? Wah, cantiknya. Mesti mahal kan? Agaklah. Ha. Aku mentari, tapi tak
Bunga. Encik Aris tu sampai bila nak duduk situ? Dia tak ada kerja ke apa? Lah, biarlah dia tunggu dulu. Kita tak ada kerja pun. Lagipun kita suka sangat tengok dia tunggu Lulu dekat situ. Oh. So sweet. Oh, sweet. Manis. Gula. Ah, tu. Kiki, mama. Kenapa mama nangis? Mama ingat nak beli gula kapas untuk Kiki. Tapi mama nak tak ada duit. Mestilah hidung bulang tu kebas dia lagi. Oh, kebas? Oh. Kenapa tak makan jambu tu? Makan. Mas nak? Nak asam? Nak lagi? Potong lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Korang semua ni kan? Kenapa asyik datang sini je? Nipu je lah. Elah. Suka kita orang lah, basikal kita orang. Kan, betul tak? Apa? Tak adalah, Mas. Sebenarnya, kita orang tak ada tempat nak pot lah. Betul tak? Kan? Kat sini je tempat pot paling best sekali. Pot apanya macam ni? Elah, bukan dia ke yang beria-ria nak datang sini tadi? Entah, siap paksa-paksa lagi. Mana ada? Engkau kan, Adam? Yang datang tadi kan? Tak ada ya sangat. Engkau kan? Betul tak? Eh, tak payahlah gaduh-gaduh. Makan sini nak? Jom lah. Eh, buk pun nak ajak dia makan sini. Tak apalah. Makan apa tu? Jambu. Oh. Hai. Kiki mana? Kiki main dengan Farid dengan Bunga kat atas. Lulu, boleh saya tanya awak satu benda tak? Satu benda boleh? Macam ni. Apa maksud awak, awak cakap duit awak dah habis? Dan satu lagi, tadi Bunga ada beritahu yang boyfriend awak tu kikis surat awak, ya? Betul ke? Itu dah dua benda. Adalah, Bunga tu memang tak suka Fazil. Lagipun hari ini jadi Fazil. Sebab tu saya belanja dia makan. Kalau hari-hari lain, memang dia yang selalu belanja saya makan pun. Yang awak ni free je. Awak tak kerja ke? Kerja? Kan saya dah beritahu awak saya kerani. So jawatan saya ni tak adalah penting sangat dekat syarikat tu. Bos pun kadang-kadang tak sedar saya ada ke tak ada dekat ofis tu. Macam best kerja macam awak ni kan? Best. Best sangat-sangat awak. Kalau awak nak kerja dekat syarikat saya pun boleh sebab ada jawatan kosong. Awak datang naik motor eh? Tak saya naik taksi. Yes, taksi. Tadi kan saya ambil Kiki kat tadika. So takkan nak naik motor awak tak pergi kan? Ya ke? Bik, kalau ya tak ya pun, tak payah nak tunjuk perasaan kat sini. Semua orang tengok kot. I peduli apa? Bukannya orang kenal I pun. Biar orang kenal I. Tina, siapa pembantu ah? You tengok tak baju dia? Color-color sangat. Macam badut. I nak pakai dia crayon lah. Gila juga. But I think she's cute. Not bad lah, Bik. Kan, macam pernah kenal lah dia. Macam cepat. Pernah nampak. Saya nak beritahu Aunty Anita lah. Okey, beritahu, beritahu. Mana handphone ni? Yes, Mama dapat beli rumah. Mama ni
Mana ada orang macam ni? Mama main tipu lah. Mama ni tak pandai lah. Suka-suki je kat mama main tipu. Eh, tahu tak? Permainan ni ada zaman atuk nenek kau lagi, tahu tak? Ha, ni seorang lagi. Tak ada adat. Tak reti bagi salam masuk rumah. Maafkan Lulu. Lulu tak buat lagi ya. Awal kau balik? Wah, tak ada kelas ke hari ni? Lulu dah tak ada kelas lagi dah sebab Lulu terror. Sekarang ni Lulu kena cari pelanggan je. Hey, Lulu. Lain kali kalau bercakap tu fikir sikit. Nasib baiklah Moksu tahu kau ni buat MLM. Kau tidak Moksu fikir kau bukan dah. Pelanggan. Eh, kau nak gimana tu? Pinggan kat dapur tu banyak tau aku simpan untuk kau. Haas untuk kau. Tolong basuh ya. Ah, okey. Lulu basuh sekarang. Kita orang mana dia dapat tu tak tahulah. Ya. Umi, terkejut hari tadi. Kenapa Umi tak tidur lagi ni? Lewat dah Umi. Ni Umi nak tanya ni. Siapa perempuan yang Haris jumpa dekat kedai bunga siang tadi? Umi tanya ni. Siapa perempuan yang Haris jumpa siang tadi dekat kedai bunga tu? Umi, tak ada siapa-siapa lah Umi. Nama pun pergi kedai bunga Umi. So semua gadis ke perempuan tu ke semua tu pekerja kedai bunga tu. Awak ada tak letak surat dalam buku saya? Tapi kan saya rasa saya tahu siapa yang letak. Saya dah fikir masak-masak. Apa pun jadi, saya nak tunangkan dia dengan Sophie. Kita orang ni. Kau kenapa tak kat-kat lagi? Sorry. Bunga tersangkut. Jom bunga. Jom kamar semua. Dia ingat tu dia okey sangat ke ha? Dia ingat. Ibu rumah kau ke mana? Tak reti suruhlah.